Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyaringan. Seberapa banyak dengan tiga lapis kain kita mengatakan lagi dan lima lembar untuk wanita. Berikat pas dengan minyak wangi dan kapur barus untuk pada lipatan-lipatan tubuh dan pada tempat-tempat sujud. Ikatlah dengan lima atau tujuh ikatan. Yang ketiga, salatkan dengan imam di arah kepala di lemah laki-laki dan di arah perut atau tengah tubuh untuk mayat perempuan. Salatlah dengan tenang, khusyuk dan ikhlas dalam berdoa. Yang keempat, antarkan dengan tenang, tawadhu dan tawadhu kepada Allah. Jangan ada suara gaduh maupun senda gurau. Yang kelima, hubungkan dengan kemudahan yang dalam dan rapi ketika menurunkannya. Dan bacalah bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Dan miringkan mata ke kiblat kepada kepala di sisi utara. Yang keenam, pulanglah dengan tenang, jangan bergurau, duduk, membangunkan di tempatku di bangunan di atas kuburan. Jangan salah menghadapnya, menjadikan sebagai masjid maupun menulisnya. Jadi ketika kita mengurus jenazah, diutamakan memandikannya. Yang kedua, memapainya dan lain-lain. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, istirahat. Istirahat, masuk kelas.